inda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, aku ingin menjadi Alkansa yang cerdas dan berani. Alkansa adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang ibunda para syuhada. Ia adalah seorang penyair wanita yang handal pada masa jahiliyah. Syair-syairnya disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alkansa adalah ibu dari 4 putra yang memiliki semangat juang. Anak-anaknya keluar dan semuanya gugur di medan perang. Satu persatu anaknya maju dan semuanya gugur di medan perang. Namun Alkansa tidak merasa sedih karena dia mendengar kabar anak-anaknya terbunuh di medan perang. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan saya menjadi Alkansa yang cerdas dan berani. Semoga cerita Alkansa menjadi motivasi.